Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko ya. Kali ini saya akan menunjukkan ya bagaimana merakit HDP 2E4 LAN ya. Ini sudah dimodif kebetulan 3 PoE in ya. Ini akan saya masukkan ke dalam box ya. Ini kebetulan ada box yang ukurannya ngepas ya dengan HDP ini ya. Nanti akan saya masukkan ke dalam sini ya. Bagaimana sih caranya? Oke ya, kita mulai saja untuk melubangi ya bagian sebelah sini dan bagian sebelah sini ya. Oke ya, nanti kita mulai, kita ukur dulu ya, kita ukur dulu kira-kira lebarnya berapa ya. Dia ada penggaris kecil ya, ini sudah saya ukur sekitar 6 cm dan tingginya saya ukur dari sini aja nih ya. Nah, yang tingginya itu sekitar 1,6 cm ya. Pernah. Jadi nanti kita potong seperti itu ya. Ini 1,6 ya. Terus di sini juga 1,6. Kita tandain dulu. Ya, kita tandain dulu. Oke, tingginya sudah kita garis ya. Kita garis. Oke, nanti sekitar segini ya. Oke, lebarnya kita bagi dua, bagi rata aja ya, bagi rata aja ya, kira-kira tadi sekitar lebarnya itu 6 cm. Oke ya, sebelahnya juga. Tinggi dia dulu kita tandain. Tingginya 1,6. 1,6. Garis dulu ya. Garis. Oke. Kita tandain untuk lebarnya. Lebarnya kita kasih kalau ini atau kita samain aja ya. Kalau lebar sama aja ya. Oke. Sama 6 sentian. Lebarnya sekitar 6 sentian. Kita bagi dua aja. Oke. Oke, sebenarnya untuk lebar bisa kita kira-kira aja ya. Baik ya, kita mulai untuk memotongnya. Thank you.
kita rapikan dulu setelah tadi di pakai bor ya, kita bentuk seperti ini. Kita rapikan pakai cutter. Kita coba masukkan HTB-nya, apakah sudah masuk atau tidak. Nah, ini sudah masuk ya, teman-teman ya. Cuman agak sedikit ada yang kurang pas ya di bagian bawahnya. Ini harus kita paskan dulu bagian bawahnya ya. Oke, kita coba lagi ya. Oke, sepertinya sudah pas ya, sudah pas. Tinggal kita siapkan tutupnya. Oke. Nah, ini tutupnya akan kita lubangi juga ya, teman-teman. Harus dipasin jaraknya ya, jarak untuk tutupnya, untuk lampu-lampu kecilnya nanti kita akan bor. Kita tandain dulu ya, kira-kira jaraknya dari sini. Dari sini. Dari sini ya, dan sini. Oke, kemudian kita atur jarak sininya ya, teman-teman. Nah, sekitar di sini. Oke. Sebelah sini juga ya, sekitar di sini ya teman-teman. Oke ya, oke, langsung saja ya, kita akan buat ya. Jadi nanti kira-kira seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 lubang ya. Berarti nanti bisa kita bagi 2. Ya, bagi 2 di tengah-tengah 1. Ya, ini ada 3 setengah. Berarti setengah senti, setengah senti ya jaraknya ya. Berarti sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, enggak setengah senti ya. Ini ada 3 setengah, berarti kalau 3 setengah kira-kira 1,75 di sini tengah-tengahnya. Terus nanti tengah-tengah sebelah sini juga satu ya, kira-kira aja ya, kita tengah-tengah aja sebelah sini juga 1, 2, 3, 4. Oh, bukan ya, 1, 2, 3, 5. Oh, enggak tengah-tengah, berarti dibagi 2 ya, bagi 2 kira-kira sebelah sini dan sebelah sini. Jadi kita kira-kira aja lah ya,
sebelah sini dan sebelah sini. Fleksibel aja ya. Nah, itu jaraknya bisa diatur lah ya. Ya, kita ganti dulu dengan menggunakan mata bor ya, ujung ininya. Kita siapkan mata bornya, buka dulu kuncinya. Ini saya menggunakan molar ya, molar profesional, molar mini die grinder ya. Ini mini die grinder banyak ininya juga sih ya, merek-merek yang lain juga banyak ya. Silakan kalian menggunakan grinder yang mana saja ya, terserah. Oh, ini harusnya nggak usah dilepas ya. Oke. Agak kurang ini ya, rata ya. Masukkan lagi biar agak pendek ya. Oke. Oke ya, sudah dilubangin ya. Kita coba ke sininya, masuk atau enggak ya? Kita lihat. Oke ya, ini sudah pas banget ya. Sudah pas banget ya. Tinggal kita baut ya. Oke. Oke ya, sudah rapi teman-teman, kira-kira kuat ya. Nah, kelihatan rapi ya, ada boxnya ya. Jadi kalau kita nyalakan ya, kita persiapkan, sudah ada datanya ya. Coba kita coba. Nah teman-teman ya, jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi akan lebih rapi ya, ditempatkan di dalam box hitam ya. Tanggal nanti kita akan kasih marker ya, di setiap yang perlu kita marking. Nah ini kalau saya matikan lampu mungkin akan lebih jelas. Atau kita kurangin, nah, lebih jelas ya teman-teman ya. Oke, kira-kira seperti ini bagaimana kita memasukkan HTB ya, 2FO4 LAN ke dalam box seperti ini ya. Ukurannya ya mungkin bisa diukur pakai ini nih, ukurannya itu adalah boxnya
7,5 ya, 7,5 panjang, lebar panjangnya sekitar 10, 7,5 kali 10 kali 4,5 ya, atau ya 4,5, 7,5 ini 10 cm ya lebarnya, panjangnya 10, lebarnya sekitar 7,5, tingginya 4,5. Ya, ini pas banget ya untuk HTB 2FO 4LAN. Oke, itu saja ya tutorial bagaimana masukkan HTB 2FO 4LAN ke dalam box hitam ini ya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe ya, subscribe ya. Tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi terbaru video yang saya upload. Yang suka like, comment, and share. Ya, terima kasih. Berjumpa lagi di next video.